Nah, setelah itu Gunawan berpikir, oke, kita tutupnya dengan takbiran kayak gitu. Tadinya ya Allahu Akbar. Kabiro. Nah, itu tuh sebenarnya bukan 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 part itu, tapi part Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, part itu sampai selesai kayak gitu, tapi kata menurut Gunawan itu kan sudah ada di depannya. Kira-kira Gunawan nggak mau kalau kalau lagu ini tuh jadi monoton gitu. Jadi lagu ini tuh makin selesai, makin habis lagunya, makin banyak menitnya, itu makin ada racun-racunnya gitu loh, makin naik grafiknya. Kayak gitu. Kayak gitu. Dan sisa tiga kuda ya, siap Mama Tir, Ibu Tiri. Nah, terus Gunawan itu lagi kepikiran kalau apa? Bukan kepikiran sih, Gunawan tuh lebih ke salut banget gitu sama teman-teman yang nge-support Gunawan kayak gitu, khususnya teman-teman Torang Record. Itu luar biasa loh, mereka nge-rap itu mereka yang bikin sendiri. Itu nge-rapnya Kak Alan, nge-rapnya Alan ya, mereka nge-rapnya Alan itu mereka bikin sendiri. Terus Gunawan itu cuma bikin lirik doang. Gunawan cuma bikin lirik doang loh. Untuk nadanya itu Gunawan cuma ngasih referensi aja. Tolong dong bikin lagu yang seperti ini. Gunawan ngasih beberapa referensi ke mereka. Terus mereka langsung bilang, oh oke, kita punya gambaran. Nah, dia langsung ngirimin musiknya. Terus dia sekalian bikin, dia sekalian nyanyiin gitu. Jadi Gunawan tinggal dengar, oh lagunya seperti ini. Oke, liriknya. Memang tadinya Gunawan itu bikin nada sendiri. Tadinya Gunawan bikin nada sendiri. Cuman pas dia ngirim, wah ternyata yang dia buat juga nggak kalah bagus juga kayak gitu. Dan akhirnya Gunawan langsung menyetujui itu, ya udah pakai nada yang ini aja. Dan kita langsung gaskan deh, kita langsung take vokal, kita langsung apa nama musik video, pembuatan musik video. Terus pembuatan musik video itu 1 hari sebelum upload itu. Jadi Gunawan memang udah dari jauh-jauh hari itu udah wanti-wanti ke mereka, teman-teman semuanya, kalau kita bisa nggak kerjasama, tapi video itu harus naik 1 hari setelah kita syuting. Karena pas banget aku pulang tanggal 29, tanggal 30-nya syuting, tanggal 1-nya udah malam takbiran gitu loh. Jadi itu, kalau versi abang gimana? Udah lupa saat itu, karena kan memang sepintas aja gitu loh, lewat di kepala, terus nyanyiin, ya gitu. Di sini di kampung Gunawan itu jam segini mah orang udah pada tidur. Iya, aku memang berkumis, berjenggot, lebat lagi kayak gini. Ini juga nanti besok dicukur. Alan. Nah, ini dia nih arranger, my arranger ter the best in the world. Thank you, Ik. Jam 1 ya di sana. Belum, baru jam 11.54. Alhamdulillah lancar rezekinya. Berkah selalu. Amin. Abang prosesnya berapa lama? Enggak, jadi enggak lama pembuatan musik video terus recording lagu Hari Kemenangan ini. Hari Kemenangan ini tuh kita recordingnya tanggal 29. Pas aku datang,
aku datang tanggal 29, malamnya langsung kita take vokal. Malamnya kita take vokal, kita take vokalnya itu juga nggak cepat gitu kan, cerita lagunya memang lagu yang baru banget gitu, kita harus cari nada yang memang cocok sama musiknya kayak mana, terus kita harus cari improvnya kayak mana, kayak gitu. Jadi memang lagu baru itu kita nyiptain lagu terus pakai nada sendiri itu lebih susah kebanding kita take vokal cover gitu. Jadi selesainya itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh selesai, langsung jalan ke rumahnya Bibi. Jalan ke rumah Bibi, sampai sana jam 4:30. Nah, setelah jam 4:30, kita langsung sahur. Sahur, pas azan di masjid udah kelar, setelah sahur, setelah sholat subuh, kita langsung siap-siap untuk syuting karena kita harus ambil view pagi gitu loh. Suasana lebaran kan memang pagi banget gitu. Nah, sampai alhamdulillah kita selesai syuting itu siang, nggak sampai sore kita. Iya, ini kamar rumah yang di kampung. Kayak gitu. Jadi memang benar-benar Gunawan harus begini, harus cepat kayak gitu. Deket kalian nge-lag nggak sih? Kaget banget pas baca deskripsi songwriter, ada nama abang, masya Allah. Iya, jadi songwriter yang hari Fitri hari kemenangan, hari bermaaf-maafan bagi umat muslim di dunia. Nah, lagu lirik-lirik yang itu tuh semua Gunawan, alhamdulillah. Dan yang lebih luar biasa lagi itu ada Yusuf. Bukan lagi. Host titip salam boleh tidak? Host. Boleh, salam buat siapa? Sat set jadi karya. Alhamdulillah. Sat set beli rumah, amin.